kesehatan ketika kita di sana, tetap ikuti protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan yang terlalu ramai, jaga jarak. Intinya itu. Oke. Halo, aku Vicky, aku Finance Manager 2H Fotografi. Di bulan Desember ini, kantor aku mengadakan 3-day trip untuk teman-teman aku satu kantor. Nah, hari ini aku baru selesai sama teman-teman yang lain, baru selesai bungkusin door prize buat kita. Nah, selain itu, nah acara tukar kado ini dari masing-masing karyawan akan beli hadiah untuk yang kita tukarkan dari pribadi masing-masing. Nah, tukar kadonya juga bukan cuman tukar udah gitu, enggak. Nah, di sini kita ada agak sedikit unik karena nanti kado-kado kita akan dikumpulin semuanya jadi satu. Nah, kado-kado kita bungkus hanya boleh pakai kertas koran, enggak boleh pakai kertas untuk yang ulang tahun itu. Nah, nanti dikumpulin jadi satu, setelah dikumpulin jadi satu kita akan dibagikan nomor tersebut akan kita ambil sendiri. Nah, yang mendapatkan nomor 1 dia yang akan pertama kali maju ke depan untuk mengambil kado tersebut akan dia ambil. Nah, setelah itu untuk yang nomor 2 dia lanjut untuk ngambil kado yang masih ada di atas yang sudah kita kumpulkan. Tetapi yang nomor 2 punya dua pilihan. Yang pertama, dia bisa ambil di tempat yang memang masih banyak kado-kadonya, atau dia bisa ngambil kado yang punya nomor 1. Nah, itu keputusan ada di pihak yang si nomor 2. Nah, misalnya dia ngambil yang, aku mau yang nomor 1. Nah, yang akan ngambil kado yang banyak itu yang nomor 1, dia lagi yang akan ngambil kado tersebut. Nah, untuk nomor selanjutnya akan berkesinambungan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, tukar kado kita agak unik dari yang lainnya karena memang sistem ini udah kita jalanin lumayan lama ya. Dari awal aku masuk di sini juga tukar kado ini udah kita jalankan seperti ini, karena di samping kita bisa mengakrabkan diri juga bisa merelakan sesuatu yang harusnya itu udah jadi milik kita tapi diambil sama teman yang lainnya gitu. Jadi tukar kado ini benar-benar beda lah gitu. Di hari ini aku mewakili teman-teman pengen ngucapin terima kasih kepada PT 2H Fotografi, terutama pada CEO kita Mas Heret Prasetyo yang udah ngasih kita jalan-jalan setiap tahunnya. Aku doain semoga PT 2H Fotografi tetap jaya, tetap makin berkembang, maju terus, dan yang pasti semoga bisa melangkah ke lebih ke kancah internasional. Amin. Aku juga pengen ingetin sama teman-teman tetap jaga kesehatan ketika kita di sana, tetap ikuti protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan yang terlalu ramai, jaga jarak. Intinya itu. Oke. Kalau pengen tahu keseruan kita seperti apa, ikuti di next video di Ari Degel 012. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke.